Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matikom ya guys ya. Oke guys, seperti biasa buat yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Oke, di tangan saya sudah ada Oppo Reno 5 ya guys ya, yang rencananya saya akan mengaktifkan opsi pengembang di Oppo Reno 5 ini ya, yang sudah support DPI support ya guys ya, untuk resolusi ya. Untuk kalian yang ingin mengaktifkan Oppo Reno 5 di opsi pengembang ya, kalian boleh masuk ke tentang ponsel di sini guys ya. Kalian boleh lihat di sini Oppo Reno 5. Di sini kalian masuk ke bagian tentang ponsel, di sini ada pita dasar dan kernel ya guys ya. Pada tahap ini fitur seperti ini kalian boleh tap berkali-kali pada nomor kompilasi ya. Kalian tap saja berkali-kali tanpa jeda ya, sampai 7 kali seperti ini kalian boleh lihat di sini. Oke, jika kalian menggunakan pin layar ataupun pola, silahkan masukkan kunci pola dan pin layarnya seperti ini. Lalu akan ada tampilan seperti ini, Anda kini di mode pengembang. Oke guys, jika sudah seperti ini kita balik ke pengaturan utama ya. Di sini ada pengaturan utama di sini ya. Kalian bisa kembali ke pengaturan utama di sini, ada kalian boleh masuk ke fitur pengaturan tambahan seperti ini guys ya. Oke, jika sudah kalian boleh fokus pada bagian tengah, di sini ada opsi pengembang ya. Oke, kalian boleh tap seperti ini, pastikan button hijau sudah hidup ya guys ya, jadi seperti ini. Oke, untuk cara settingnya di sini kunci OM-nya kita nonaktifkan, jika aktif boleh kalian matikan saja. Di sini boleh kita geser ke atas ya, di sini ada debugging USB boleh dihidupkan. Oke. Lalu kita geser kembali ke atas ya, di sini kita akan menonaktifkan fitur animasinya yang biasanya ada 3 buah fitur animasi yang sangat memberatkan kinerja dari ponsel. Oke, seperti ini guys ya. Ada animasi jendela, transisi serta durasi animator, ketiganya kita nonaktifkan guys. Oke, seperti ini. Oke. Jadi ketiganya ini kita nonaktifkan untuk fitur animasinya. Lalu di sini ada lebar terkecil ya. Di sini sudah support DPI nampaknya. Di sini bawaannya adalah 360 DPI ya. Kalian boleh naikkan angkanya per 10 ya guys ya. 360, 370, 380 dan seterusnya sampai kalian menemukan resolusi yang pas ya. Karena semakin besar resolusi atau lebar DPI ini, maka akan kecil pula tampilan dari ponsel ya guys ya. Jadi sesuaikan saja dengan pandangan dan selera masing-masing ya guys ya. Perlu catat dan diingat di sini, jangan lupa untuk mencatat bagian DPI bawaannya ya guys ya. Jadi suatu saat ingin membalikkan ke settingan utama, kita tinggal merubah angkanya saja. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Oke, satu kali kembali di sini ada kita geser ke atas kembali, di sini ada paksa 4 kali MSA ya. Jadi buat kalian yang suka bermain game serta membuka aplikasi berat, di sini untuk memperhalus grafiknya ya, di sini ada paksa 4 kali MSA ya. Di sini boleh diaktifkan guys ya pada tahap ini. Sebentar. Oke, setelah lebar terkecil ini boleh kalian ganti per 10 angkanya guys ya. Kalian naikkan saja. Di sini boleh paksa 4 kali MSA ya. Untuk yang suka bermain game agar grafik lebih halus ya guys ya. Jadi seperti itu guys ya. Untuk setting opsi pengembang di Oppo Reno 5 ini yang sudah DPI support. Oke, sampai di sini video kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya guys ya. Saya Matikom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.